Oke, teman-teman, kalian pernah merasakan nggak di motor metik kalian kalau semisal apa namanya RPM tinggi, bunyinya ngiung 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 gitu, jelek lah pokoknya, nggak enak di telinga. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, biasanya di bearing bearing pulley, ya bearing bambu atau bearing bulat ya. Lalu yang kedua, ada di bagian ini sama ini nih, bearing tengah ya, yang kodenya 6301 atau bearing bearing as pulley. Ini namanya as pulley. Bunyinya kayak gini nih. Dengerin ya. Ini tak pasang dulu. Tuh. Dengar nggak? Nah, kayak gitu. Nah, ini pun giginya udah oblak. Tuh. Jadi kalian yang pertama jangan ganti satu set dulu. Bisa diganti bearing ini ya, kodenya 6204. Yang ini kodenya 6301. Bisa jadi ini nih, soalnya ini diginiin sedikit-sedikit dah mulai seret dia, goyang tuh. Nah, walaupun diginiin nggak goyang, tapi ketika diputer gini dia tek 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 gitu, kayak ada gap. Nah, ininya juga bisa diganti ya, mending satu set ininya nih. Ini rasio kecil sama rasio besar. Soalnya dia bunyi kayak gini nih, lihat nih. Dengerin ya. Nih. Tuh dia goyang tuh. Teman-teman ya, nih. Nah. Denger ya. Tuh. Kayak gitu. Ini yang bikin berisik nih. Itu jadi kayak apa ya? Enggak enak loh nih. Tuh. Nah, kayak gitu. Oke, coba kita pasang yang gedenya deh biar nggak penasaran. Ya, biar nggak penasaran, kita pasang yang gedenya, yang kecilnya nih. Tuh. Tuh, ya. Nah. Dia berisik di bagian bearing. Kayak gitu, teman-teman ya. Semoga bermanfaat.